sa dua, pak pelanggas, rekan-rekan usaha. Tentunya Bang Aceh sangat mendukung program ini. Dan kita sudah jauh hari pada tanggal 19 Agustus 2024 kita undang ke PDAM untuk menginisiasi masalah pembayaran. Mungkin secara sistem kita sudah tinggal eksekusi, tergantung PDAM sudah siap pendaftarannya, kita siap mendukung itu. Tentunya untuk sistem pembayaran mungkin nggak ada permasalahan lagi, tergantung data-data yang diberikan sama PDAM yang sudah lengkap. Mungkin kita tinggal eksekusi, Pak, karena tim digitalisasi dari kantor pusat sudah kita sudah ke PDAM, Pak. Dan terkendala kemarin karena sudah dibekukan, jadi kita sudah berhenti sejenak. Mungkin ke depannya kita kalau sudah ada memang sudah berjalan, kita langsung eksekusi itu. Yang ada nanti kita aplikasikan di mobile banking. Mungkin itu aja. Kalau misalnya masalah yang Bapak bilang tadi, kita cuma konsultasi dengan pimpinan, saya juga mewakili, nggak bisa bicarakan berapa, ya kan? Itu coba konsultasi dengan pimpinan saya sebetulnya. Maaf ini karena pimpinan juga dari sudah ke Jakarta, ada sertifikasi yang tertipu. Mungkin itu aja, Pak. Kalau Bang Aceh siap mendukung dengan sistem pembayaran, memang nggak siap, Pak. Tinggal koordinasi dengan PDAM. Mungkin itu aja, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin tahu tentangnya berapa lisensinya, Pak. Kita hari ini butuh 2 miliar dari Bang Aceh sendiri, berapa bisa berkat? Itu masalahnya. Kalau masalah itu saya nggak bisa jawab, Pak. Nggak bisa jawab. Karena kita ada pimpinan, nanti saya koordinasi dulu. Koordinasi dengan Bapak Jamak, Pak, pimpinan cabang. Ya. Jadi Bang Aceh ini dulu. Nanti dijawab, Pak.